kembali dengan acak-acak di sana. Tim tim bang bola yang kanan kiri langsung saja serpan. Ternyata kurang pas menerima passingnya, poin buat tim Songgaling 2-0. Tim Songgaling serpan lagi. Nambah poin 3-0 buat tim Songgaling. Ayo woi, balas. Ya, tim Songgaling ditipu saja tadi, dilangsungkan oleh ditahan oleh Rea, pindahkan langsung saja, dia umpan lagi, menjadi poin menjadi buat tim Songgaling 4-0. Timbang-timbang sana akan dioper ke mana kah ke tim Sinar Buah, langsung saja nomor 30 menerimanya. Langsung saja, ya nomor 2 dilangsungkan. Tahan lagi oleh tim Songgaling, tim Songgaling. Angkat saja, ternyata masuk. 5-0 bertambah angka buat tim Songgaling. Tim Songgaling, timang-timang. Oh, terima menyeberang yang menyeberang. Gondol netro pada bolanya, penyeberang lapangan. Nomor 74 dari Sinar Buah, timang-timang bola langsung saja. Cemas saja. Ya, poin buat Sinar Muda 2-5. Server langsung saja diterima dengan tim Songgaling. Tim Songgaling langsung saja. Out ternyata. Menambahkan buat tim Sinar Muda jadi 3-5. Ancang-ancang nomor 74 dari Sinar Muda ini langsung ke servis. Nah, ternyata gantol ke net. Pemirsa penonton yang ada di lapangan Sinar Muda selalu cepat tinggal ini. Tim Songgaling, timang-timang sana nomor 2. Lihat kanan kiri, server langsung. Biarkan ke nomor 46, nomor 46. Iya, dari Sinar. Langsung saja, iya, diumpan balik ke. Ya, terima. Ditambah nomor poinnya 7-3 untuk tim Songgaling. Poin buat tim Songgaling jadi 8-3. Pindah bola jadi 4-8 buat Sinar Buah. Nomor 99 Dimas acang-acang serpen aja langsung, ya. Cemes langsung diterima dengan 46 Rehan dan langsung iya dipindahkan saja nomor 55 tadi dari Sinar Muda. Iya, pindah bola 9-4 bertambah poin buat tim Songgaling. Ancang-ancang tim Songgaling. Iya, Dimas masuk, pindah bola buat tim Sinar Muda 5-9. Tambah poin buat Sinar Muda menjadi 6-9. Nomor 55 ini timang-timang akan menjadi langsung server. Jalan kemana? Pemain Songgaling diterima ke pemain Songgaling. Pemain Songgaling cemes langsung, masih hidup. Iya, dilakukan langsung ke pemain lawan. Iya, iya, tidak masuk bola rupanya. Bertambah poin buat tim Sinar Muda 7-9.
buat tim Sinar Bola. Tambah akan menjadi 8-9. Ya, nomor 55 dari Sinar Bola. Ancang-ancang akan menggunakan melakukan serve di sana. Di arah kepala sini. Songgali. Oh, ternyata melebar dari lapangan. Keluar menggunakan buat tim Songgali. 10-8. Tim Songgali ancang-ancang menggunakan serve. Akan kemana? Tim Sinar Bola. Tim Sinar Bola lakukan cemas langsung. Ternyata boleh melang meninggalkan lapangan. Tim Songgol yang acak-acak menjadi server. Arahkan main Sinar Muda. Pada Sinar Muda, acak-acak maka cemes. Kebakan buat Songgol menjadi 12-8. Tim Songgol yang acak-acak menjadi server. Arahkan Sinar Muda, Sinar Muda menang. Nah, pemain Sinar Muda akan melakukan langsung saja tadi. Masuk. Pindah bola menjadi buat Sinar Muda 9-12. Nomor 17 Jackie melakukan acara serbuan. Arahkan pemain Songgaling di sana. Pemain Songgaling akan melakukan cemas. Ditahan dengan nomor 5 dari Sinar Muda. Nomor 9 angkat langsung. Ya ternyata keluar. Ada berapa poin? 10-12 buat tim Sinar Muda. Buat tim Sinar Muda menjadi 11-12. Jadi nomor 70 ancang-ancang tiba-tiba bola akan diarahkan ke mana pelawan. Iya, langsung dari servisan. Out, pindah bola buat tim Songgol 13-11. Pindah bola buat tim Sinar Muda 12-13. Ancang-ancang nomor 30 dari Sinar Muda. Sinar Muda orang nanti akan kecil. Stop. Ini. Oh, pemain Songgol angkat saja. Iya. Dimas nomor 7 Ceki. Gandul net rupanya dengan lapangan. Iya. 12. Tambah poin 14-12 buat Songgol. Tiba-tiba bola pemain Songgol arahkan nomor 55. Nomor 55 pergi. Alah, cembes langsung. Alah. 15. Tambah poin 15-12 buat tim Songgaling. Tiba-tiba pemain Songgaling diarahkan pada nomor 30 dari pemain Sinar Muda. Sinar Muda. Poin buat tim Songgaling menjadi 16-12. Poin 17-12. Bertambah ngebuat Sinar Muda 13-8. Bertambah poin buat tim Songgol menjadi 20-13. Kedudukan sementara ini tim mengarahkan gerakan Sinar Muda keluar. Pindah bola menjadi 14-20. Ancang-ancang pemain Sinar Muda. Arahkan pemain Songgol. Iya,
Langsung saja cemas langsung dipandang dan nomor 74. Pindah bola, netting. 15-20. Buat tim Sinar Muda. Jeki, ancang-ancangkan server. Langsung saja, terima pemain Songgol, pemain Songgol. Langsung saja. Oh, tipu saja. Manisnya. Pindah bola, bertambah poin menjadi 21-15. Buat tim Songgol. Tambah 2-2-15 buat tim Songgol. Acang-acang ya. Out. Penak nih Thomas. 2-3-15. Timeout. Iya, ambil napas dulu. Iya. Jam tayang kedua pertandingan akan berlaga atau tim Skater akan melawan Putra Mandiri A. Jam tayang kedua setelah ini kita saksikan kembali balik lagi ke lapangan Sinar Muda yang bertanding di sekarang ini yang berlangsung adalah tim Songgol dan Sinar Muda. Tiga bola menjadi 16-23. Tim Sinar Muda, Timas. Arahkan ke pemain Songgol. Langsung saja. Out ternyata tambah poin buat tim Sinar Muda. 17-23. Masuk. Tambah poin 18-23. Bola. Tambah poin buat tim Sinar Muda menjadi 19-23. Timang Dimas akan arahkan poin Songgali. Iya. Itu boleh contoh, jangan pukul bola, pakai tipu-tipu yang manis-manis, bukan cari hebat, cari poin. Oke, sip, berdua akan dimulai. Tim Songgol akan serben nomor 06. Iya, akan servis langsung nomor tomblong terbang. Iya. Bola 1-0 buat tim Sinar Muda. Masuk pindah bola buat tim Songgol 1-1. Sip.
Tambah poin buat tim Saung Galing. 2-1. Nomor 08, tim Timang Bola akan menggunakan serpen langsung. Arahkan pemain Sinabura, langsung saja. Rupanya salah pengertian sama pemain. No, poin Saung Galing. Iya, hanya detik saja. Poin pertama menjadi 3-1. Video bareng. Sendal Mas Agus ketuker. Iya. Mas Agus iki gendana no. Enggak sendal kok. Oh alah. Sendal bojone ngene bojone lek kabeh sih. Bola nang sana urut. Dan reporter yang tidak asing lagi, Dadang Sepeno yang punya suara khas di seluruh jauh ini. 5 sama. Poin sama 5-5, Sinar Muda akan menunjukkan server. Bagus. Mana? Bagus. Ini peraturannya sudah ditentukan tadi dengan rapat pada tim manajer dan wakil-wakilnya di panitia.
ini dua set kalah langsung gugur karena waktunya panjang kalau 5 set atau menang. Oke, kita kembali lagi ke lapangan Sinar Muda. Saya akan pandu acaranya jalannya pertandingan malam ini antara Saunggaling melawan Sinar Muda. Poin buat Saunggaling 11-7, nomor 9 set. Iya. Di sana di sini pemain Sinar Muda cemes langsung di tangan pemain Saunggaling. Iya, rupanya tidak nyebrang lapangan menambah poin buat Sinar Muda 8-11. So di sana, pemain Sinar Muda, harga pemain Sinar Muda, pemain Sinar Muda, fix saja, iya, iya itu namanya Cong Telano, pindah bola, no, buat tim Semenggoling, 12-8, nomor 3, sebelum sudah tim bagi pemain sana, harapkan nomor pemain Sinar Muda, pemain Sinar, gepuk langsung saja, masuk, 8-8, berapa poin buat Sinar Muda, 9-12, timbang itu besar, pemain Sinar Muda, arah ke pemain Saunggaling, ditangkap pemain Saunggaling, pemain Saunggaling, angkat langsung sana, ditangkap pemain Sinar Muda, pemain Sinar Muda, langsung saja, pemain Sinar Muda, rupanya kurang energi, boleh tidak bisa melewati net, pindah bola ke tim Saunggaling, 3-19, timbang-timbang, nomor 6, ya arah ke pemain Sinar Muda, pemain Sinar Muda, ya di sana, ancang gebuk lanjutnya, ternyata, dilangsung oleh pemain Saunggaling, ya tipu saja pemain Saunggaling, pemain Sinar Muda pukul saja, ternyata bola menembakkan lapangan, saudara menembakkan menjadi 14-9. Poin buat tim Saunggaling 15-9. Oh ya, kasih ya reporter ngoceng dari ACR Bino ya, dari pagi loh ini gak ada yang ganti loh. Iya, pindah bola buat tim Sinar Muda 11-15. Ancang-ancang tim Sinar Muda, Jeki timbang-timbang bola sana, akan berangkat servis arah ke pemain Semenggoling, Saunggaling lalu cemes. Oh, ternyata masuk dia. Oh, ternyata passing yang kurang akurat. Apa passing ke Sinar Muda? Tim Saunggaling menambah poin menjadi 17-11. Tim nomor 8 akan diarahkan Sinar Muda. Ya, tim Sinar Muda. Pindah bola buat tim Sinar Muda 12-17. Dimas ancang-ancang di sana, arahkan pemain Saunggaling, ditangkap pemain Saunggaling yang melakukan cemas net, ternyata nomor 9 dari Saunggaling nambah poin buat tim Sinar Muda 13-17. Keluar tambah poin buat tim Sinar Muda menjadi 14-17. Apa di sosial Rejo ini udah kemarau ya, saya ingin kasih-kasih air ini. Perasaan dari kemarin hujan terus oleh Rejo ini. Iya, minta airnya dong buat ibu-ibu. Iya, ini jadi reporternya males ngoceh nih kalau kayak gini caranya. Saya dari pagi loh. Iya, ngoceh terus nih. Saya kalau ngoceh di kalang ini dikasih nih. Ada ampau pulang, ini ngoceh di sini, waduh. Serak, pulang serak. Iya kan, waduh. Tambah poin buat tim Saunggaling menjadi 19-15. Tim Saunggaling, ancang-ancang serpen saja. Diterima pemain Sinar Muda, tim Sinar Muda melakukan passing. Oh, ternyata salah pengertian dari pemain Sinar Muda. Pemain Sinar Muda masih passing di sana, angkat, waduh. Ternyata bolanya tidak menyebrang lapangan.
kandel net lupa ya ternyata. Apa poin buat tim Songgaling menjadi 20-15. Pemain Sinar Muda masih di sana melakukan terbang kawan-kawan. Ikut gatot kaca lapangan bola ini. Tim Songgaling nomor 2 ancang-ancang. Sep di sana. Iya. Waduh, masuk dari pun menjadi 22-15. Nomor temaut. Diserah dulu narik napas. Ya.